Ambil kanan dikit, baru putarkan ke kiri dikit dia, Bang. Kanan sana? Iya. Baru putar ke sana? Iya. Tadi ada mobil kuning juga tadi? Ada, lolos, lolos. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Dan di hari Rabu menjelang siang ini. Oke, terima kasih Pak Supir. Dan kita telah berada di Tanjakan Batu Jombang. Di sini kita akan mencoba merekam kendaraan dan juga situasi dan kondisi saat ini di Tanjakan Batu Jombang. Kiri kanan, Bang. Ambil kanan dikit, baru putarkan ke kiri dikit dia, Bang. Kanan sana? Iya. Baru putar ke sana? Iya. Tadi ada mobil kuning juga tadi? Ada, lolos, lolos. Ambil dari kanan, Bang, baru nanti putarkan kiri dikit, baru gas. Kanan, kiri, gas. Iya. Oke. Okay. Oke, Bang. Okay, Bang.
Oh ya teman-teman, dan ini satu unit truk full diesel. Namun truk ini akan dibantu tarik untuk melewati tanjakan di Batu Jombang. Memang untuk mencegah resiko agar tidak terjadi hal buruk saat melakukan pendakian di tanjakan ini, jika teman-teman sopir ragu untuk melewati tanjakan, sebaiknya lebih memilih untuk dibantu tarik. Oh ya teman-teman, dan di siang hari ini seperti yang kita lihat, situasi ataupun kondisi di jalan tanjakan Batu Jombang ini yang semakin mulai bergelombang. Bawa kanan dik. Oke, lurus aja bang. Oke, dan truknya telah berhasil ditarik.
Oh ya teman-teman, di bawah sana ada satu unit mobil pick up L300 yang akan dibantu tarik untuk melewati tanjakan di Batu Jombang. Dan posisi mengarah ke bawah sana menuju ke kota Tarutung dan dilanjutkan ke kota Medan ya. Jadi kalau posisi untuk menanjak menuju daerah Sipirok, Padang Sidimpuan, dan bisa dilanjutkan ke kota Padang. Dan ini adalah truk Gardan 2 yang akan membantu untuk menarik truk mobil pick up, maksud saya yang di bawah sana. Dan tiba-tiba truk tronton dump truck ini mati mesin saat melakukan pendakian di Batu Jombang.
Kat mana pula ini? Ops, sepertinya salah masuk gigi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video singkat kita dari Tanjakan Buati Jomba pada siang hari ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.